Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini gue bakal bermain game Growtopia. Jadi di video kali ini guys, gue bakalan lanjut episode gue, yaitu Road to Magplane gue yang tidak kelar-kelar ya. Dan banyak yang bilang, bang mending kan lu habis dapet deal banyak, mending Road to Magplane ini lanjut aja bang ke Road to Rayman. Ya boleh sih, cuman lu tahu sendiri kan, di video sebelumnya gue cek harga Rayman tuh 3 begal lebih cok. Bayangin itu gue mau berapa puluh episode, dan kan di sini gamesnya udah gue ambil karena gue habis ngebreak Rainbow Blocknya guys, karena yang gak enak juga bos kalau gue live streaming minta bantuin kalian terus ya, jadi gue ngebreak sendiri. Dan setelah apa gue lebih selesai ngebreak nih, itu kan gue tinggal AFK kan, tinggal mandi, banyak PTM message gue bawa live ke bang konten pas ini konten kayak gue tuh harus bikin bikin simbol ya dimana gue tuh lagi AFK atau apa, jadi kan tuh nggak sia-sia message gue gitu loh. Karena waktu itu pas gue cek di sini di private tuh banyak yang message gue, cuma ya kasihan juga kan nggak kejawab jadinya karena gue lagi AFK bos ya. Kayaknya nanti ketika gue teriaki gue kasih lampu apa ya, mungkin ya gue kasih lampu ya, ini bisa nih kasih ini lava lamp, jadi gue kasih di situ tulisan kalau lampunya nyala berarti AFK, kalau lampunya mati berarti gak AFK gitu ya kali, biar nggak banyak message gue sia-sia gitu loh, takutnya gitu kan. Sampai yang empat sampai enam bilang, bang ada yang jual apa, ada yang tag apa jual BMC gitu, harga 4,5 wow, BMC makin naik lagi bos, 4,5 WL coba bayangin. Dan di sini DL yang gue punya itu ada 49 DL 12, dan di sini Rainbow Blocknya udah gue selesai break semua ya. BTW gue belum tag jam semua guys, bentar lo ikut tag lo coy, wait. Oke, semuanya udah gue tag, dan di sini total gems yang gue punya itu 52k gems ya, ini banyak banget karena gems yang ada di World Record 9 itu gue ambil juga guys, karena ya gue niat kan awalnya pengen gue jual sekalian gitu kan, cuma karena gue kan nanti gue preparein gemsnya itu buat event Halloween, jadi daripada gue jual mending bakalan gue pakai buat gacha. Dan 40 farm yang gue punya itu juga sama guys, nanti gemsnya bakal gue tag dan bakal gue preparein buat event Halloween guys. Dan mungkin nanti daripada nggak ada bahan konten apa bahan live streaming, nanti gue live nya sambil kolek-kolek ya, kolek-kolek gems. Dan ya kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa cantumin pertanyaan di live chat gue guys. Dan di sini ya, di sini total yang punya itu kan pas gua nge-splash itu 5400-an ya, gua lupa pasnya berapa. Kalau kalian mau tahu pasnya banget, pakai banget nih ya, kalian cek aja guys ke video yang part ngapain ke sini bos. Salah nih. Jadi modal gua itu adalah 347 WL ditambah 14, berarti jadinya 360 WL lah ya, kita bulutin ya guys, 360 WL. Dan di sini bakal gue coba usahain jual di angka 7/1. Kenapa? Sebenarnya 6/1 itu bisa guys, karena ya soalnya pembelinya itu enggak terlalu apa, penjualnya enggak terlalu banyak ya, jadi ya bisa manfaatin harga. Kalau kalian tuh mau lebih profit, kalian bisa jual 6/1 guys, cuma karena di sini gue tuh jual 7/1 ya, walaupun profitnya nanti bakal berkurang karena udah ya, menurut gue juga enggak terlalu rugi-rugi banget karena udah ketalang sama ini guys nih ya, sama yang namanya carrot blood guys. Gua carrot blood dapat 8 bos. Misalnya gue jual seharga 30 WL nih, pas lagi kelas 30 kali 8 tuh udah 240 WL sendiri ya kan. Jadi ya gak apa-apa lagi, daripada gue jual 6/1 lakunya lama, mending gue jual 7/1 guys. Soalnya gue cek di Discord di Hemo, yang Buial itu rata-rata Buial 7-8/1, yang Buial tapi itu jarang gak. Jadi ya di sini adalah 4958 ya, berarti pengurangannya paling cuma 500-500an guys, karena ya udah DCS ya kan, full pack juga. Habis tuh pas lagi beberapa kak blok itu dibantuin break juga sama ada yang pakai ancest biru dan juga body block head, mungkin aja berpengaruh, gue juga gak tau. Berarti pengurangannya cuma 500an sampai 600 lah ya. Ya menurutku tidak terlalu notepad ya, karena semakin banyak jumlah seat yang kalian break itu pasti pengurangan seatnya bakal lebih banyak kayak slow seatnya. Jadi sini bakal gue cek jual 7/1, bakal gue promosi di Hemus sekaligus di Bui Rainbow sekalian biar lebih cepet laku juga ya. Nanti kalau emang gak laku pasti laku sih, pasti ya, soalnya 7/1 tuh udah murah banget. Jadi misalnya kejual semua nih, mungkin gue dapet bakal 7 DL-an kali ya, kan 7 kali 7 kan 49 ya, berarti ya kisaran 7 DL-an guys. Kita lihat nanti dapet berapa. Jadi sini bakal gue promoin di Bui Rainbow dan juga bakalan gue promoin di Discord demo juga, jadi ya bakal ketemu lagi pas udah kejual semua dah. Let's go dah. Espera guys.
Menurut kalian gue cakapan rambut panjang apa rambut pendek nih bos ya? Kayak rambut pendek makin tampan. Muka gue makin kelihatan jadi kalian lihat sini guys. Gue lebih bagus rambut panjang atau rambut pendek? Ini lah sendiri adalah ya suka-suka kalian. 2 hours later. Oke, setelah aku tinggal AFK beberapa menit, kayaknya nggak nyampe jam guys, beberapa menit, dan sudah laku semua men. Dan sebagai bukti kalau gua tuh nggak beli sendiri, woi, tolong ya. Nanti ada yang bilang, pada lupa beli sendiri ya, bang. Sul itu mulut siapa? Minta ditampol pakai DL nih. Gua taruh kamera CCTV nih. Biar lu pada ketahuan siapa aja yang beli nih ya. Yang Ikhwan, ada Francoknov, dan kita lihat di akhir-akhir tuh yang borong itu kayaknya si Selgo PZF09 guys, dia borong dengan harga 7/1 ya. 7/1 aja masih butuh waktu buat jualan men, gimana 6/1 ya kan, mau berapa hari, 5000 seat men. Dan kita lihat sini dapat berapa seat. Ini gua drop dulu dong biar kelihatan lebih bersihnya ya kan. Berapa sih profitnya? Tinggal 49 deal guys, bayangin gara-gara abis gua buat beli Guardian Pineapple harga 16 deal cok. Banyak mahal banget gue event level depan pas waktu event cuma 8 deal lo bayangin cuy, gue ngapain tuh ngabdi pas eventnya aja ya kan, bayangin. Kita lihat guys, 3, 2, 1 dan apa yang kita dapatkan? Kayak 7 deal sih, masih sisa 2 kita ambil dulu. Nah 708 worth lo guys, bayangin kita ambil. Oke okay. Nice, kita taruh dulu ya kan, 708 WL guys, bayangin guys. Ini belum dihitung sama carrot yang gue dapat dari nge-HT si Rainbow Blocknya, makanya di sini roll farmer gue tuh bermanfaat banget ya. Dapat carrot 8 biji dikali 30 nanti pas harga clash, jadi gak bakal gue jual pas harga pas lagi clash ya guys, biar lebih profit ya. Misal 30L waktu itu di event sebelum event clash sebelumnya itu harga carrot tuh sampai 30L guys, dan itu lumayan banget bos ya kalau gue punya 8. Dan mungkin nanti pas di clash gue selain bakal jual brokoli juga, dan harganya dia sama kayak carrot ya, jadi ya mungkin nanti pas gue jual pas lagi harpes saya guys. Dan oke, di sini gemstone seperti yang gue bilang tadi nggak bakalan gue pakai, dan di situ ada fosil. Gabut banget ini orang-orang masuk ke gue dapat fosil gratis ya kan, kapan lagi guys. Dan oh ya, di sini gue kayaknya bakal nemu set baru guys, karena banyak yang bilang, bang ganti set dong bang, bang emang gak bosen set lain buat terus bang, lu nggak punya inspirasi apa, nggak punya ide apa, nggak bisa kreatif apa pakai set orang terus ya. Gue udah banyak kali ngomong guys, gue pakai set lain waktu karena dia murah woi, dia murah. Astaga, kenapa sih orang masih aja bingung banget ya. Oke, di sini bakalan gua take dulu daily ban guys. Kayak gua bakal buang-buang backpack full, bayangin coy, saking banyak KWL sampai penuh. Gua recycle satu dulu dah guys. Kayaknya gua harus bersih tas dah. Travel gua ini banget sampahnya banyak banget dah. Ada 56 DL 20 WL guys. Oke, di sini ya anjay lumayan banget ya. Di sini bakalan gua beli yang namanya kan wing itu mau gua ganti guys. Gua enggak ganti cap ya. Maksudnya gua bakal ganti sama apa sih namanya? Bentar dah. Kayak gua bakal ganti ke spirit yang macan guys. Kalau enggak salah itu 30 WL-an kalau salah. Ini apa, boy? Oh, enggak aktif guys. Nah, di sini belum ada yang gua pakai yang harimau ya kan. Namanya spirit kan dia ya? Namanya dia spirit guys. Kenapa di link ke world ini bos? Di link ke world tier, apakah world tier ini semua link boy plus ke sini? Apakah tidak? Bentar guys. Ini belakang-belakang ini ada yang borong boy plus ya? Apa-apa tuh di link ke world tier lo cok? Siapa sih yang punya nih? Kita coba mana ya? Kita cek ini mana ya? Oh ini. Di mana sih ceknya ya? Lupa men. Durains, apakah Durains ini habis memborong beberapa boy plus? Kayaknya ya guys, itu di boy skite aja di kesini. Boy Spirit kesini ya kan, ke World Tier. Apalagi yang Boy Plus yang ngarah ke World Tier guys. Kayaknya si Durance ini baru-baru. Oh dia World Glitch ya. Oh World Glitch guys. Eh bukan cok, gue kira Bedrock ini. Pantes aja dah, gue kira World Glitch gitu. Kenapa woy, ini belakang ini ada yang borong kah? Ada yang borong kayak guys. Kita tanya Spirit Tiger Core. Tanya guys, kayaknya nggak nyampe 50L dah. Kayaknya ya. Apa tidak ada yang jual di sini ya? Terus gue harus beli di mana woy? Tolong please. Dijual nggak guys? Boy Spirit Linked Here. Hah? Boy Spirit Linked Here kah? Astaga, susah banget cok. Boy Tiger Portal cok, kenapa ini World Tier? Kayaknya ada orang-orang kaya baru datang ya. Walaupun juga guys Core, dia jual katanya guys. Tanya guys berapa? Ini harganya nggak nyampe sedel ya kalau nggak salah. 85 buset mahal banget dah. Pas waktu itu cuma 40-50 WL cok. Lol kan dikatain lol cok, profiter.
Profiter real price 67. Oh, 67. Dia bilang 67, guys. IDK. Orang ada yang bilang 67. Nanti kalau gue beli 80 gue repost. Oh. Oke. Okay. Thanks. Oke, okay, oke, okay, thanks. 75. 70. 70 nih, 70 gimana? Tadi ngasih harga ngotak banget 85, giliran ketemu orang ya kan. Aduh. 72. Ini lagi saya 73 ya guys ya. Aduh, gue pusing banget nanti nyarinya bos, ini worth ini saking banyak ramenya orang bos. Sampai ngelek-ngelek. Back 27. Back 27 biarin guys, kita kasih 73 lah ya, ngabarin lah. Soalnya ini enggak jelas banget ini worth. Kasih tau gue guys buat lo tahu yang namanya Durains, kenapa ini worth di link ke sini semua, Boy Scout ya kan. Abis itu Boy Spirit dan kira-kira Boy Plus apa lagi guys yang ngarahin ke worth year ini guys. Halo. Ini orang ngitung dulu apa ya? Ampun, ngitung aja gitu kan, bos. Bos, astaga. Ya ampun, 23. Aduh, ini kayaknya orang gak sekolah, guys. Gak bisa hitung-hitungan, cok. 1 DL kurang 73 ya, gak tau berapa. Astagfirullahaladzim. Stop, guys. Gak boleh gitu, guys. Gak boleh gitu, guys. Weh, stop roasting orang, men. Nah, gitu dong. 23, bener kan? 1 kurang 73, 23. Eh. 27. 27, aduh, hampir lupa gue, guys. 27. 27, loyal. Kayaknya gue yang bodoh kan. Untung gue hitung lagi cok, kalau gak hitung lagi rip 4 well cok, anjrit. Ayo men. Oke, thank you. Aduh, hampir ke scam coy, hampir ke scam. Ayo, btw gue belum ngitung real profitnya berapa ya. Bentar guys, kita lihat dulu dengan modal kita kan 360, terus yang kita dapatkan tadi kan 708 ya. Nah, ditambah jam sepaling-paling ya, paling 730 atau 730, berarti hampir 360 kali 2 berarti profitnya tuh hampir 2 kali lipat lebih ya. Berarti 360, bentar nih. Gue sambil hitung sambil gue kasih teks mungkin. Mungkin aja guys. Jadi atau mungkin kalau gue salah hitung gue bakal kasih teks yang bener ya. Jadi misalnya 730 dikurang 360 berarti profitnya itu 370 WL guys. Sebentar guys, lagi aja. Oke lanjut, jadi total profit itu adalah 370 WL. Itu belum dihitung sama harga carrot ya. Misalnya harga carrotnya 30 WL nih, ditambah berarti totalnya 240, berarti profit gue itu hampir, berarti profit gue 5 DL guys. Bayangin guys, profit 5 DL ya, dari modal 347. Jadi yang kita punya nanti itu adalah 9 gimana sih ngitungnya bos, aku jadi confused gini. Aduh, bentar nanti gue kasih teksnya di sini totalnya berapa yang gue dapetin nanti. Gue udah bingung banget ini, gue sambil record sambil ngitung pusing pala gue kelar-kelar cowok. Oke, di sini gue pakai dulu Tiger tadi yang gue beli tadi, mana ya. Oh, ini dia kan wing ya. Nah, habis itu gue butuh rambut bos. Butuh rambut. Bentar, gue ambil dulu di ward gue guys. Lagi di sini palanya itu, ini kan topi ya, topinya bakal gue ganti. Ini kenapa lagi Rotu mikirin set terus dah? Turun mah set botak sama PKK aja itu udah bagus. Woi, ngapain mikirin set sih? Gue bakal pakai Hello Thing Hello kayaknya, pick it up. Abis itu gue pasang Hello Thing Hello-nya. Aduh, tas gue penuh. Ada yang murah nggak ya? Ada yang murah nggak ya? Nggak tahu guys. Ntar gue kalau salah recycle di omelin gue, boy. Pick it up. Ih, masih penuh juga cok. Padahal 21, boy. Masih penuh juga kah? Nah, udah nggak. Oke, okay, sip dah. Masa penuh terus tas gue men? Loving hello gue. Oke, okay, nice. Nah, kan rada mantep juga kan. Habis itu rambut ya, boy. Gue bakalan pakai rambut. Ini ngapa kosong, boy? Jangan kosong gini dong, jelek nanti. Gue siapa enak ya? Wait guys. Gue pusing dulu, bentar. Gue pikir dulu. Udah, gue kasih baju sakai dulu dah. Biarin nah. Oke, jadi sini gue bakal beli rambut yang bagus apa ya? Rotu, Rotu ini emang bikin set terus yang ada nanti gak jadi-jadi nih. Rotu McPlan gue bos. Bakalan gue kalau butuh daya banget farmnya bakal gue jual ya. Gue ngomong terus tapi gak gue lakuin woi. Please deh ya. Di sini gue bakal pakai Bui Anime guys. Ya bentar guys. Gue jadi bakalan pakai yang Spike Anime Hair guys. Kita tanya dia jual 115 woi. Mahal betul dah, wujet, kuning. Di sini berapa sih? 80 sampai 90 tanggal 24 bulan 9 tuh. Kenapa dijual 115? Bosku, dia mahal penjual men. Astaga, itu kayaknya penipuan dia guys. Wait guys, gue bakal cari harga yang bener dulu ya. Atau mungkin pakai galaktik ah. Cuma galaktik terlalu norak bos. Ini terlalu norak, banyak banget ya efeknya. Gue kurang suka. Kayaknya gue bakal coba nyari dulu si Spike nih. Karena itu dia jual mahal banget bos, 115 well. Anjir, gak ada, gue skip dulu guys. Kalau 115 well bos, mahal banget. Di Bui Male tulisannya Bui 95, Bui 90, tapi pada sale 110. Ini di World Bui Male ya, bukan di World Bui Anime. Aduh, kayaknya 115 sih guys ya. Sale Spike 140, Otsong Tom. Coba gue cek dulu nih. Gak ada, oh ada nih.
Oh, 110. Ah, kita beliin aja dah. Oke. Malbat 1 DL, di profit kita kepotong 1 DL, guys. Bayangin. Aduh, tidak jadi-jadi nih mas seri serotu kita, ya kan. Oke, nice. Kenapa rambutnya jadi biru, woy? Gara-gara kena blueberry apa ya? Aduh, muka gue jelek banget, guys. Nah, jadi gimana kita nilai red set kita? Aduh, kayaknya gue di sepanjang road tuh mikirin set terus, ya. Bang, ayangin ya, sab, kemarin baru bagi-bagi Jumat berkah, sekarang bikin set, ya kan. Gak jadi-jadi nih, woy, road to McLean. Kayaknya gue bakalan bimbang deh, guys, antara pakai McLean atau jual McLean lagi dah. Kalau kalian cek sendiri nih, harga McLean sekarang tuh lagi lumayan naik atau mungkin lumayan drop, udah lama gak cek juga. Lihat di sini orang pada jual 108. Woi, tolong. Apa gua harus investasi di McLean aja ya? Gua beli, gua taruh di World Reoki, men. Bisa juga sih. Asal ini World naik terus, Bos. Saya pusing nih. Makin naik yang ada orang yang rotu-rotu juga kelar-kelar, Bang Syul. Aduh, pusingnya palaku, men. Ini kenapa biru gua ngilang-ilang ya? Aduh, jelek banget, Bos. Masih berapa menit lagi? Masih 20 menit, coba bayangin. Aduh, pusing, guys, guys. Eh, tadi kan ada yang bilang mau buy all BMC 4,5. Kita lihat harga BMC sekarang berapa sih? Soalnya itu orang berani banget ya, buy BMC gue seharga 4,5. Oh, dinaikin lagi ke 7, guys. Kayaknya bakal naik lagi nih. Bau-bau profit nih, guys. Bau-bau cuan, guys. Auto jualan. Laku kagak ada orang. Laku kagak ada orang. Apa sepi banget, Bor? 4,3 sampai 5 WLH. Wow. Kita lihat di sini, guys. Apakah ada sell? Sell 4 buy 3,5 DMI. Kok masih murah sih? Sell 3,9 kok drop, guys? Waduh, waduh, waduh. Oh, ini mungkin dia panic selling karena tidak ada yang beli, guys ya. Mungkin saja, Bos ya. Aduh, kayaknya semoga aja makin naik terus, guys. Kalau all drop terus rugi kita, men. Aduh, pusing palaku. Oke, okay, guys. Jadi ya mungkin cukup segitu aja ya, dan ada yang juga sih bu kali ya, guys. Belakangan ini friend gue kayaknya lagi pada aktif-aktif lah, cowok. Sampai 40 tuh minimal, bisa cuma 20, 18, 19. Sekarang bisa nyampe 40 friend gue yang on, guys. Oke, semoga saja play rotopnya makin bertambah dan makin rajin ya ngulinya untuk mencari sepeser diamond lock. Daripada lu ngemis-ngemis, mending usaha dulu, lebih bagus. Make plan-nya bentar lagi nih. Potiwi. Oke, okay, jadi ya tuh saya BMC pakai 4WL Harvest Mode 13. So, kayaknya BMC lagi rada-rada drop juga, guys. Aduh, bayangin, guys. Jadi ya sebenarnya aku bikin set ini tuh biar fokus ego tuh ada gunanya aja, guys, daripada nggak ada gunanya, ya kan, di tas gua nggak bisa gua papain ya kali gua trash betulan, men. Di sini ada beberapa item yang mahal ya kan, mahal nih. Mahal semua nih, 2DL, 2DL. Waduh, gila, guys. Kayaknya fan gua makin-makin worth gua makin-makin mahal nih nilainya, Bos. Jadi gua ucapin terima kasih buat lu semua nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel, guys, supaya kalian tuh bisa mendapatkan notifikasi. Dan banyak yang bilang, "Bang, live kapan, Bang? Bang, live kapan, Bang?" Ditungguin aja, Bos. Intinya kalau gua lagi ada waktu, nggak terlalu sibuk, gua pasti live, kok. Gua sendiri tuh pasti punya alasan kenapa gua nge-live. Soalnya ya kalau gua nge-live juga itu rugi buat gua, dan gua ucapin terima kasih buat OCGT karena sudah mempergunakan waktunya untuk gue sedikit untuk masuk ke rank walaupun di ending video. Jadi gue ucapin terima kasih buat lu semua sampai akhir. See you next time in the next video. Thank you.